Ada manusia serigala masuk ke supermarket sampai akhirnya jadi ada manusia serigala yang kelaparan. Dia masuk ke supermarket dan mengambil daging di sana. Saat lagi makan, dia mendengar suara manusia yang sedang bersembunyi. Saat hendak mencari asal suara tersebut, beruntung semua orang lari tepat waktu dan tidak ketahuan. Saat serigala ini mencari lagi, ternyata ada satu orang yang berada di bawahnya. Air liur manusia serigala itu sampai menetes ke muka cowok ini. Beruntung ada temannya yang melempar daging untuk mengalihkan perhatian serigala. Dan karena manusia ini pada berisik, akhirnya mereka pun ketahuan, guys. Semua orang pada panik karena dikejar manusia serigala itu. Ada satu cowok yang berusaha menghalangi jalan serigala, tapi percuma, guys, semuanya sia-sia. Sampai akhirnya asli gak nyangka banget lanjut part 2. Part 2. Para orang-orang ini ketahuan manusia serigala di supermarket. Mereka pun langsung lari dan dikejar langsung oleh si manusia serigala. Dan saat manusia serigala ini melompat, cowok ini mendorong sebuah rak sehingga manusia serigala itu jatuh dan terlempar ke rak yang lain. Cowok ini kesenangan sampai menabrak dan jatuh ke keranjang belanjaan. Manusia serigala itu bangkit dan mereka pun langsung lari dengan mendorong keranjang belanjaan ini. Dan pada saat mereka mau belok, mereka malah terjatuh karena saking paniknya. Beruntung teman-teman yang lain sudah membuka pintu keluar untuk dua cowok ini. Sampai akhirnya mereka pun bisa keluar dengan selamat, guys, dari kejaran manusia serigala itu. Wah, serem banget ya. Yang kayak gini, coba komen. Stop dulu, guys, coba jawab pertanyaan berikut ini. Coba tebak bahan manakah yang bisa dijadikan tempe. Sekali lagi, bahan manakah yang bisa dibikin menjadi tempe. Bahan A atau B, guys. Yang tahu dan bisa jawab, coba komen dong.